ucapan selamat Natal kepada orang-orang. Sa'atakallamu fil majlis ulama kibar. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. Awalan. Itu yang pertama. Ghalib ulama ahli sunnah haramu tahniat an-nasara fi a'yadihim. Sebagian besar ulama-ulama ahli sunnah mengharamkan tahniah ucapan selamat apa namanya atas hari raya mereka orang-orang yang nasara. Tahal hadza yunaqid kalamak anta taqul muhanna. Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan bertolak belakang dengan apa yang saya anut? La ma tarajat an kalam. Saya tidak mundur dari pernyataan. Wasawfa uhanniahum fi 25 wa fi 7 al-qadimah. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. Wa min haqq man yara anna hadha la yajuz an la yaf'al. Yang menganggap ini tidak boleh, silakan jangan lakukan itu. Baik, nerja' marrah tsani. Kita kembali lagi. Ghalib al-ulama' fi al-madahib al-arba'ah qalu bit-tahrim. Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madzhab al-arba'ah mengatakan itu haram. Walakin lam yashih ma naqalahu Ibnu Al-Qayyim min annahu biittifaq al-ulama. Akan tetapi saya katakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. Tidak benar. Bal fil madzhab al-Hanbali alladhi yantami ilayhi Ibnu Al-Qayyim. Bahkan di dalam madzhab Hanbali yang di mana Al-Imam Ibn Al-Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya. Naqal Al-Mardawi fil Insaf. Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab Al-Insaf. Anna Al-Imam Ahmad bin Hanbal thalathat aqwal. Bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya tiga pendapat dalam perkara ini. Al-Jawazu wal-Karahatu wal-Tahrim. Yang pertama adalah jawaz membolehkan, yang kedua adalah karahah memakruhkan, yang ketiga adalah mengharamkan. Tiga pendapat dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huna yusbih al-khilaf mu'tabaran. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf perbedaan dalam hal ini mu'tabar. Wala yashih al-inkar 'ala al-masail fi al-khilal allati fiha ikhtilaf mu'tabar. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. Wa rahim Allah man qala man ittasa'a 'ilmuhu qalla inkaruhu. Semoga Allah mengangkat memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. An-nuqta ats-tsalitsah. Yang ketiga. Anna hunaka bahth jarah haula dalil at-tahrim. Di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. Talabat min majmu'a min talabat al-'ilm min madahib mutaaddidah. Saya meminta daripada talabatul ilm dari madzhab al-arba'ah untuk mengumpulkan yaqra'u lana fi kutubina nahnu ahli sunnah, untuk membaca dari kitab-kitab kita ahli sunnah wal jamaah. Fi istidlalat a'immatina, di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. Nabhath 'an nass banu 'alayhi tahrim at-tahniyah. Kami ingin mendapatkan nass yang dari nass ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. La aqsud huna bin nass al-fiqhi. Saya tidak berbicara dengan nas, tentang nass fiqhi. Aqsud huna bin nass al-ma'sum, ad-dalil alladhi yubna 'alayhi al-hukm al-fiqhi. Yang saya katakan nas daripada ma'sum yaitu Al-Qur'an atau hadis yang dari situ didirikan hukum ini. Lam najid. Beliau katakan kami tidak dapat ini. Walladhi yajid yadulluna ma had minna yurid dukhul an-nar. Barang siapa yang punya dalil dari nas ma'sum, bawa kemari, kami membutuhkan itu. Walladhi wajadna anna al-'urf sa'id fi tilkum al-azman al-'ahda anna dilalat at-tahni'ah tusawi aw fiha shubhat annaha tusawi al-iqrar 'ala al-mu'taqad. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan, bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. Hakadha tsaqafah fi dzalikal 'asr. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. Annaka lamma tuhanna ma'naha tuqirru 'ala asy-syai' alladzi tuhannu 'alaihi. Di masa itu
orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهه يحرم التحليل. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وَأَمَّا إِذَا نَوَى الْإِقْرَارَ فَهُوَ كُفْرٌ. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. Aqaid mukhtalifa. Akidah yang berbeda dengan kita. Kita tidak bertakafu diyanat. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. Menara anna hadha abath. Ini omong kosong semacam itu. Lakin في عصرنا هل أصبح لا تزال التهنية معناها الإقرار على المعتقد؟ tapi kalau kita lihat di masa kita, apakah mengucapkan selamat itu artinya menyetujui keyakinan itu؟ يعني المسيحي عندما تقول له يعني كل عام وأنت بخير في مولد سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو سيفهم أنك موافق على معتقده في أن سيدنا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ Saya kasih contoh seorang Muslim yang mengatakan kepada seorang Kristen, ya di hari raya ini itu setiap tahun mudah-mudahan engkau bertambah baik pada tanggal 25. Apakah itu mengandung keyakinan bahwa dia mempercayai keyakinan agama itu? La, tidak. Tapi kullu ana murtah al-dhamir, kullukum la. Iya kan, bukankah demikian? Kita bilang seperti itu, kita doakan dia, kita ucapkan selamat. Apakah kita percaya dengan keyakinan yang sama? Di Eropa fakat, kama yaqulu al-ba'd. Dan ini bukan cuma di Eropa, di mana tempat pun demikian. Di Mesir, Baba al-Orthodoks al-Aqbat, yati ila al-Imam al-Akbar Syekh al-Azhar, yuhannu bi maulid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paus uskup di Mesir, ya, datang di hari Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 kepada Syekh Al-Azhar dan mengucapkan selamat kepada kita umat Islam. Apakah artinya dia percaya dengan akidah kita? Hal ma'na hadha anna al-baba aman bi nubuwwat Sayyidina Muhammad? Apakah artinya dia uskup ini percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? Lah, tidak. Hal ma'na anna aqarrana 'ala mu'taqadina bi nubuwwat Sayyidina Muhammad? Apakah dengan ucapan selamat uskup ini kepada kita dia mengakui agama kita? Tani asbah ma'naha ايش dilalatha? Nah, ucapan selamat di masa kita artinya sudah enggak seperti yang kita pikirkan ini. Lam ta'ud iqraran 'an mu'taqad wa la syubha hatta. Ucapan selamat di masa kita itu artinya bukanlah mengakui akidah mereka. At-tahni'a al-yawm asbahat naw'an min al-birr. Ucapan selamat di masa kita sebagai bentuk kebajikan di masa kita. Wallahu ta'ala akhbarana wa qala la yanhaakum Allahu 'an alladheena لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Taala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, untuk kita berbuat baik kepadanya, berbuat adil kepadanya. Allah tak melarang itu. طيب أليس من المعتمد عندنا في مذهب الشافعي أن الذي يتزوج كتابية من حقها هي عليه أن يأخذها بنفسه إلى الكنيسة في يوم عيدها لتصلي أو يعطيها نفقة الذهاب؟ Di dalam kitab هذا المعتمد عندنا الشافعية. Di dalam kitab fikih kita Syafi'iyah ada perkara dibolehkan menikah seorang Muslim dengan wanita kitabiah dengan aturannya, dan di situ tersebut di dalam mu'tamad fikih kita Syafi'i bahwasanya seorang suami yang menikah dengan kitabiah, di antara hak si wanita kitabiah ini atas suaminya yang Muslim adalah mengantar istrinya yang kitabiah itu ke gereja untuk melakukan ibadah. Ayuhuma akbar mana yang lebih parah? أنك تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا زوجتي ولا تأخذها للكنيسة. Mana yang lebih parah, ngucapin tiap tahun selamat Natal wahai istriku atau nganter dia ke gereja? ولا تأخذها للكنيسة خذي بوديش للكنيسة بس ليس كل سنة وأنت طيبة. Atau كل سنة وأنت ليست طيبة. Atau kita bilang boleh kamu pergi ke diantarin tiap waktu kemana ke gereja. Tapi ucapan datang enggak deh. Gal Syekh kulli sana unti maridah.